Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena. Nah kali ini di sebelah Ena ada satu unit New Agya GR Sport yang warna merah. Kebetulan ini warna merah versi yang two-tone-nya ya. Nah di sini kita akan nge-review sedikit mobil bagus ini dan juga kita akan lihat apa aja fitur-fitur tambahannya yang ada di Agya GR Sport ini. Nah seperti apa videonya? Jangan lupa untuk like, comment, share. And subscribe juga ya channel YouTube Ena dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube Ena, kalian jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, nah di sini kalau kalian ingin melakukan pemesanan mobil Toyota, kalian bisa langsung aja hubungin salesnya, nanti nomornya Ena cantumin di atas ya, kalau misalnya kalian pengen ada yang ditanyain, ataupun pengen melakukan pembelian mobil Agya GR ini, karena sekarang mobil ini lagi laris banget di pasaran, dan sekarang mobil ini juga kayaknya jadi primadona deh. Kenapa jadi primadona? Karena sekarang fitur-fiturnya itu udah lengkap banget dan juga udah keren aja untuk tampilannya. Nah kita lihat yuk untuk tampilan bagian samping. Nah kita lihat untuk di bagian samping ini mobilnya kayak jauh banget dari tipe yang lama karena sekarang udah ada perubahan-perubahannya untuk di New Agya GR Sport ini. Kita lihat dari bagian samping dia seperti ini ya. Nah ini kebetulan yang versi yang two-tone, jadi yang two-tone itu ada tambahan sekitar 3 jutaan ya. Kalau untuk versi yang two-tone ini kebetulan yang warna merah, dan juga kalau untuk bagian kuncinya dia ada kunci manualnya dan juga ada smart key-nya juga. Jadi kalau kita mau buka pintu itu nggak perlu pakai kunci, tinggal kalian tekan aja udah kebuka otomatis. Nah kalau untuk spionnya, dia spionnya nggak sewarna dengan bodi ya. Dia juga udah retract untuk spionnya dan juga untuk lampu sennya dia ada di spion. Nah kita lihat bagian samping nih. Ini semacam ada set skirtnya gitu untuk di bagian samping, menambah kesan sporty banget untuk mobil Agya GR Sport ini. Kita lihat untuk bagian dari velgnya. Nih velgnya sekarang udah ada yang baru. Nih velgnya ini dia menggunakan ring yang 15 dengan aksen velgnya ini yang two-tone ya. Jadi kelihatan lebih keren dan kelihatan lebih sporty untuk di bagian velgnya. Nah kita lihat tampilan bagian depannya. Untuk tampilan bagian depan kita lihat dari atas sampai ke bawah ini desainnya kayak udah perfect dan juga udah sporty dengan adanya di kap mesin. Ada dua kayak semacam lekukan gitu di kap mesin. Untuk di bagian grillnya, ini grillnya desainnya udah black piano dan juga ada emblem Toyotanya dan juga ada emblem GR-nya nih guys. Nah untuk lampunya di sini juga lampunya udah lampu yang DRL dan juga untuk lampu utamanya dia sudah menggunakan lampu yang LED dengan aksen di sini di bawah lampunya dia ada tempat fog lamp di LED illuminationnya ya di sini ya. Dan juga ada housingnya dia warna black piano dengan aksen nih bumper depannya ini udah kelihatan gagah dan keren banget. Jadi kalau kalian pakai mobil ini udah serasa kayak mobil sport gitu ya. Oke, kalau untuk harganya kalian bisa langsung aja nanti tanyain salesnya untuk harganya berapa, promonya apa aja, kalian bisa langsung tanyain. Nah ini kita lihat untuk di bagian sampingnya. Nih, untuk bagian samping ini udah keren banget dan oke banget. Bagian samping sama ya dengan bagian sebelah kanan dengan ada aksen spionnya, dia nggak sewarna dengan bodi. Di sini juga ada aksen lampu sennya juga. Dan juga untuk pengisian bahan bakar dia ada di sebelah kiri ya. Dan kalau untuk yang two-tone ini dia kayak gini nih. Untuk yang two-tone jadi di bagian sisi atasnya ini warna hitam dan di bawahnya ini warna bodinya. Oke, kita lihat yuk untuk tampilan bagian belakang. Untuk tampilan bagian belakangnya, kita lihat di atasnya dia belum menggunakan sakwin antena, tapi di sini udah ada spoilernya juga dan di sini udah ada wiper. Dan di lampunya, ini lampunya kayak kelihatan lebih keren banget. Lampunya kecil tapi mengesankan elegan untuk bagian lampunya. Karena di sini ada desain kayak warna hitam gitu ya, di desain lampunya.
dan di bagian tengahnya nih, di sini juga ada emblem Toyotanya. Dan juga di bagian sini ada Agya GR Sport, ini untuk tipe dari mobilnya. Oke, untuk fitur keselamatan dan keamanan, dia sudah dilengkapi dengan kamera parking dan juga sensor parking yang terdapat 2 titik. Dan juga untuk di bumper bagian bawahnya, ini dia udah lengkap dengan aksen nuansa black piano ya. Kapan lagi? Mobil ini bukan tergolong mobil LCGC loh, karena dia logonya udah logo Toyota, ini udah termasuk versi mobil mahal ya. Nah, jadi aksen bagian belakangnya itu dia nuansa black piano. Oke, kita lihat yuk tampilan bagian dari interiornya. Oke, kita lihat untuk tampilan bagian interiornya, ini di bagian door trimnya, ini masih hard plastik ya di bagian door trim. Dan juga di sini ada central locknya untuk power window down untuk di bagian driver, ini untuk pengaturan spion. Dan di sini ada cup holdernya juga guys. Nah, kita lihat yuk untuk bagian dari setirnya yuk. Oke teman-teman, pada saat kita tadi masuk ke dalam kabin, ini sih di luar ekspektasi banget karena ini mobilnya udah oke banget, udah keren banget, dan kayak kita naik mobil ini serasa kita naik mobil mahal. Karena apa? Karena di sekelas Agya ya, di sini setirnya juga udah dilapisin dengan kulit, dan juga di sini ada jahitan warna merah, dan di bagian sininya ini ada kayak metal gitu ya. Di bagian setirnya ada emblem GR, dan juga di sini ada audio steering switch. Dan juga yang paling kerennya lagi, dia udah lengkap dengan yang namanya pedal shift. Oke, nah di sini juga ada kisi-kisi AC. Ini untuk pengaturan AC-nya juga beda banget ya nih, tempat pengaturan AC-nya ini kayak warnanya warna chrome gitu. Dan juga di sini lengkap dengan VSC-nya juga guys. Oke, untuk pengaturan dari setirnya ya, kita lihat setirnya sih hanya bisa naik turun, tapi dia belum bisa maju mundur nih kalau untuk setirnya ya. Oke ya, untuk bagian setir kita lihat yuk untuk tampilan bagian dari audionya. Ini dia layout dari new Toyota Agya GR Sport yang tipe tertingginya guys. Ini untuk bagian dashboardnya, dia keren banget, kayak ada lekukan-lekukannya gitu. Dan di sini juga ada kayak apa ya, kayak gundukan gitu, gerit-gerit gitu ya guys. Dan juga untuk audionya juga, dia udah keren banget untuk dari audionya. Nah di sini audionya itu kayak agak mengarah ke kita, ke bagian driver, karena memang mobil ini dikhususkan untuk mobil kita ya guys. Jadi dia kayak agak semacam ngarah ke kita gitu. Dan juga di sini ada kisi-kisi AC. Nah di bagian sini juga AC-nya dia udah yang digital untuk bagian AC. Dan di sini ada console box-nya juga ya nih. Nah di untuk Toyota Agya GR ini, kenapa dibilang keren dan fiturnya lengkap? Karena dia udah lengkap dengan wireless charger. Kapan lagi mobil versi sport dan city car ini dia udah ada wireless charger, dan sini ada tempat penyimpanan terbuka juga. Nah untuk bagian transmisinya dia kayak gini ya, transmisinya tuh udah keren banget. Untuk kursi, dia kursinya bahannya suede nih, tapi di sini ada kayak semacam bordiran GR gitu. Untuk headrest, dia headrestnya terpisah ya nih. Dan juga di sini kayak ada semacam apa, bolong-bolongnya gitu loh, jadi nggak mengesankan panas kalau kita berada di bagian kursinya guys. Nah untuk rem tangan, dia masih pakai yang mekanikal di bagian rem tangannya atau handbrake-nya ya. Nah untuk di bagian sun visor-nya, dia belum ada kacanya ya nih, belum ada kaca, dia masih sun visor biasa, belum ada kacanya. Tapi di bagian situ udah ada hand grip-nya yang udah retract ya guys. Oke, kita lihat yuk untuk tampilan baris keduanya. Oke teman-teman, untuk baris kedua kita lihat ya nih. Untuk nyamannya, nyaman banget untuk di baris kedua, cocok banget buat anak muda, anak kuliahan, itu cocok banget pakai mobil ini dengan fitur yang lengkap. Nah untuk di baris keduanya ini, tapi bahannya bahan fabric ya untuk di baris keduanya. Dan juga headrestnya ini ada terdapat 3 headrest. Nah di bagian belakang juga lengkap dengan seat back pocket, di sini ada seat back pocketnya. Dan juga di sini ada tempat console boxnya juga, tapi ada tempat cup holder guys, tapi di sini belum ada kayak pengecasan gitu ya untuk di baris keduanya. Dan juga ini ada lampunya juga nih, di untuk di lampu kabin. Dan untuk hand grip dia udah retract juga, untuk ada di kanan dan juga ada di bagian kiri. Nah ini untuk di bagian kabinnya, ini dia warnanya full black ya, jadi walaupun dia full black tapi nggak mengesankan gelap ataupun nggak mengesankan panas pada saat kita di dalam mobil ini. Nah sekarang kita lihat tampilan bagian dari bagasinya. Kita lihat tampilan dari bagasinya ya guys. Oke. Nah kalau untuk bagasinya kayaknya ini udah pakai yang elektrik juga, jadi pada saat kita buka itu dia hidroliknya udah langsung keangkat ataupun udah langsung kebuka.
Untuk bagasi kalian bisa lihat sendiri, ini luas banget ya, bagasinya udah luas, terus cukup kayaknya buat berbagai macam peralatan di sini ya, nih udah luas banget di bagian bawah. Oh ternyata ini di bagian apa ban serepnya ini udah full size ya, jadi ban serepnya itu udah sama dengan ban aslinya, jadi udah enak banget kalau misalnya kalian ganti ban itu nggak kelihatan banget ban serepnya guys. Ini tadi untuk di bagian bagasinya. Jadi buat kalian yang ingin melakukan pemesanan mobil Toyota, kalian bisa langsung aja hubungin salesnya, nomornya Ena cantumin di atas atau nanti Ena cantumin di description box. Oke teman-teman, itu tadi sekilas reviewan untuk new Toyota Agya GR Sport yang warna merah ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton video Ena. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Today's gonna be a good day. Wake up.